satunya guys. Handphone. Apa laptopnya guys? Wow, ini laptop loh ini. Entah ini masih bagus atau gimana ya. Ini laptop guys, Toshiba. Kembali lagi di channel Koko dan HW, channelnya Koko dan HW. Jangan lupa di subscribe guys. Coba-coba aja ya guys. Apa janji untuk you? Mwah. Oke, welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Koko HW, channel Koko HW. Kali ini saya akan membuat konten lagi, yaitu bersih-bersih kos. Nah, sengaja saya buatkan kontennya karena kamar kali ini spesial, teman-teman. Karena kamar ini adalah kamar yang ditinggal oleh seorang wanita, yang dimana ya bisa dikatakan orang berada dan sudah lama tidak ditempati. Setelah saya masuk, saya cek, ternyata kamar itu masih banyak alat elektronika yang harganya itu mencapai jutaan rupiah, teman-teman. Sehingga saya buatkan konten agar supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, kita langsung bersih-bersih kos. Let's go. Nah, oke guys, ini adalah kamarnya. Kita langsung masuk dan kita cek ya. Ini mati lampu guys. Wah, agak gelap. Nyalakan blitz dulu guys. Ini lampunya mati ya guys ya. Ada lampu tapi mati. Ya. Untuk isinya seperti ini. Wah, ini penggemar Koro ini guys. Kita lihat ini lemarinya. Ini. Nah, ini guys. Noken ya, tas noken masih. Lumayan ini tasnya masih lengkap di dalam ya. Itu loh masih ada tas. Itu masih ada tas. Atas nokennya. Topi, tasnya. Ini juga ada satu juga. Ini terbukti ya. Kalau perempuan itu masih ada baju tidur. Baju mandi yang mungkin. Ada selopnya juga. Inilah teman-teman yang saya maksudkan. Tuh masih ada print. Untuk ini apa sepatu ya. Dan ini guys. Wah. Ini salah satunya guys. iPhone. iPhone berapa nih? iPhone 6. Ya kayaknya iPhone 6 masih ada kacamata. Ini bagus nih guys. No. Ada dompet. Terus ini guys. Ada laptopnya guys. Wow, ini laptop loh ini. Entah ini masih bagus atau gimana ya. Masih ditinggal tapi orangnya udah 1-2 tahun ini nggak balik, teman-teman. Nah, masih ada ini guys, ini masih work loh ini HP. Ini laptop guys, Toshiba. Charge-nya di sini kayaknya. Ah, itu charge-nya. Wah, gila. Ini coba charge-nya nih. 8 kuncinya tuh. Wih, gila, masih lengkap guys. Tak kenapa ya, orangnya sudah tidak lagi ke sini ya. Ini nanti ini bantalnya masih ada juga. Nanti sebentar kita bersihkan ya guys ya. Ini mau diapakan ini guys. Ini sudah gak menyala deh, sudah lama 2 tahun ini guys kamarnya dibiarkan. Saya casing HP. Ini HP ini. Gak tau lah. Peralatan yang ditinggal ya. Ini saya sudah konfirmasi ke tuang kos. Yang punya kos ya. Terus yang punya kos bilang, silakan kamu bersihkan aja. Kamu buatkan konten terus kamu bersihkan aja. Asalkan rapi gitu. Tapi saya bingung nih teman-teman. Kira-kira ini mau ditaruh kemana ini ya? Barang-barang ini apa kita angkat dulu keluar baru kita masukkan lagi atau gimana ya caranya. Wah, jadi konten ini tujuannya agar supaya nanti kalau misalkan ada barang yang hilang saya sudah rekam ya. Ini masih ada, saya masuk pada waktu bersih itu masih ada. Entah sebentar kalau selesai juga nanti saya akan rekam sekali. Ini guys, waduh, bingung juga guys mau bersihkannya gimana guys.
Oke guys, mau lanjut bersihkan dulu guys ya. Mau pindahkan barang ini berat sekali. Mau syuting juga tapi gelap lampunya ya. Ya kita langsung bersihkan aja ya guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys video saya. Dan doakan semoga barang-barangnya ini selamat ya, tidak hilang. Masih banyak ini orangnya. Kalau saya lihat sih dari barangnya ini dia masih mau balik. Tapi apa daya. Tuan kos bilang gitu untuk segera dibersihkan. Go, let's go, kita bersihkan.